Hari ini kita berada dalam satu dewan untuk bersetuju bersama kita bahawa kita akan melancarkan satu gerakan supaya dapat memenangi pilihan raya Ulu Selangor ini. Ini adalah tugas kita. Tugas kita hari ini, setelah penamaan calon kita, kita akan bergerak sebagai satu pasukan. Keadilan, PAS dan juga DAP akan bergerak sebagai satu pasukan untuk supaya rakyat pengundi di Ulu Selangor dapat memilih seorang ahli parlimen yang akan dipilih dari Parti Keadilan. Marilah kita membuat azam ini. Sanggupkah tuan-tuan dan puan-puan bekerja bersama kita? Belum kuat jawapan, macam mana nak? Sanggupkah tuan-tuan bekerja bersama kita? Terima kasih. Saya tidak nak bercakap panjang sebab saya nak simpan suara dan tenaga untuk sampai hari calon. Jadi jangan kita bersuka-suka sampai kita mesti steady. Azam ada azam, ada kekuatan, ada rancangan, ada sokongan. Saya merasakan bertuah untuk dapat bekerjasama dengan rakan-rakan dari PAS, rakan-rakan dari DAP, rakan-rakan dari Parti Keadilan yang semua datang dengan kesungguhan untuk memberi kemenangan kepada kita. Ini janji kita, ini tugas kita dan kita laksanakan dengan kemenangan. InsyaAllah. Takbir. Reformasi. Terima kasih. Inilah yang kita tunggu-tunggukan masa ini. Sampailah masa untuk kita semua bersama. Kita kena bersatu. Dalam dua minggu ini, tak kira siapa Melayu, Cina atau India, apa yang kita kena buat, kita kena menang PIN 94 ini dalam 25 hari bulan. Wetri nama lagi, nih orang otomi hari kena. Nama lagi warta kuda, nama sanda perdu ready hari kena. Ready aja. Wetri nama lagi. Wetri nama lagi. Wetri nama lagi. Nandri mana kau? Cailang lawyer ni hau ma. Tanggeci ayah, bandekam. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan syabas kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini. Saya selaku Ketua Keadilan bersama-sama dengan pemimpin wanita Pakatan Rakyat berada di pentas pada hari ini. Dr. Maria, sila bangun. Dr. Lolo, YB Zaila, Paduka Tan Yuki, YB Nurul Iza, YB Kuantan Fuzia Saleh dan Presiden kita insyaAllah akan memimpin gerak kerja wanita memastikan bahawa kerusi Ulu Selangor ini akan kita kekalkan kembali tuan-tuan dan puan-puan. Tanpa wanita, no woman, no life. So wanita akan bergerak ke setiap pelosok estate, ke setiap pelosok felda, ke setiap pelosok kampung-kampung, kedai-kedai dan serata Ulu Selangor memastikan bahawa kita sentuh semua pengundi-pengundi dalam kawasan Ulu Selangor ini. InsyaAllah wanita akan lari pecut 100 meter in 9 seconds. InsyaAllah, kerana kita percaya wanita berdaya adalah, wanita berdaya adalah, wanita berdaya adalah harapan negara. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya memanjatkan kesyukuran terhadap Ilahi dapat kita berhimpun pada tanggal 13
April ini menentukan pengumuman yang begitu penting dalam kita meneruskan agenda kuasa rakyat menentu hala tuju politik pesada negara. Saya mengambil peluang ini dan ingin memberitahu bahawa kita sudah pun bersedia daripada awal lagi pada tanggal 26 hari bulan Mac, gerakan daripada akar umbi jentera pilihan raya kita sudah bermula. Saya bersyukur kerana rakan-rakan daripada PAS dan DAP telah pun memulakan kerja mereka dan ini telah diterjemahkan dalam perhimpunan pada malam ini. Sedang pada malam ini adalah malam yang cukup bermakna kerana rakyat harus menterjemahkan hala tuju mereka. Kerajaan Selangor telah pun menyediakan segala-galanya untuk rakyat, untuk ke parlimen dalam memastikan kemenangan mutlak kepada Pakatan Rakyat. Tugas utama kita ialah untuk memastikan kemenangan P094 pada tanggal 25 hari bulan April ini. Ini bukan kerja main-main. Ini isyarat kepada UMNO Barisan Nasional. Kamu akan dikuburkan tidak berapa lama lagi. Isyarat rakyat jelas. Pembohongan demi pembohongan sudah tidak laku lagi. Media segala bentuk apa laporan pun, rakyat sudah meluat dengan cerita-cerita yang keterlaluan, saudara. Hari ini Allah uji kita, saudara. Allah uji kita dengan kesepakatan kita, dengan keadaan berapa ekor katak-katak melompat, dengan keadaan senior politiknya tidak menentu. Saya yakin dan percaya penterjemahan daripada undian ini amat penting untuk kita terus menuju ke Putrajaya. Saya tidak mahu mengambil ruang ini untuk bicara panjang kerana tokoh-tokoh hebat di atas ini akan mengambil ruang mereka. Namun pesan saya satu, bersatu kita teguh, bercerai kita rebuh. Dan kita pastikan bahwa UMNO dan Barisan Nasional kita akan kuburkan pada pemilihan keraya kecil P094 ini, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.